Allahumma ajidina ilman nafi'an wal musannifu wa nafa'na bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekalian puji Tuhanku Rabbi aman kuasa. Setelah puji ke Allah Ahad, salawat muhan akan Sayyidina. Ajaib subhanallah, wasiat sepatah dagang hina. Wahai ikhwani yang muslimin, orang yang yakin akan Rabbana. Karangan ini intan kenarang, segala manikam himpun di sana. Segala permata yang terpakai, sekalian bagai mutiara. Yakul yang merah, zamrat yang hijau, cahaya berhimpun sepandang mata. Wahai tuan anak penghulu, anak Melayu tuha muda. Siapa yang pakai karangan ini, menjadikan wali masuk syurga. Ilmu syariah dan tariqah, serta hakikat berhimpun di sana. Terlalu indah pengajaran ini, daripada Rabbi Tuhan yang Esa. Kedua pengajaran daripada Nabi, sahabat sari sama serta. Ketiga pengajaran tabi'at tabi'in, yang ikutan sahabat mulia. Keempat nasihat daripada wali, orang yang suci daripada dosa. Wa ya ikhwani wa ya sayyidi wa ya siti jantan betina, karangan ini obat hati, orang yang pakai jadi penawar. Ngaji hai tuan pada orang alim, yang zahid lagi wara'a. Orang yang alim lagi mursyid, itulah tabib mengobat luka. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 136. Al-aqbatur rabi'atu al-awarid. Al-aqbatur rabi'atu al-awarid. Bermula Aqabah yang keempat itu segala awarid, dan yaitu empat perkara. Ini termasuk dalam pembahasan tasawuf. Sebelum melakukan salat, ada empat perkara yang perlu diselesaikan supaya tidak sangkut hati dalam salat kepada perkara tersebut. Karena dengan perkaranya mencawa-cawa, menggarih hati kenawa, terserih hati kedih, maka pubereh ilai yang mekalung dalam hati, yuh gohlom tasmayang, hingga bek terbawa put macamnya dalam semayang. Pertama, rezeki yang pundan menyangkut dengan rezeki.
maka tawakal olehmu atas Tuhanmu pada rezeki itu. Beklam semayang pergi ke peng, beklam semayang pergi benanyo benaji, tapi cukupkanlah yang telah diberikan oleh Allah. Yang kalih tamita, yang kata peroleh, kata pemada, belam semayang program mitapeng. Karena menyahana ta pemada yang kana sebelum ta semayang, lam semayang tinga ingat kenan, tingat penggetanya yang nabak kom, tingat ke buna penggetanya olom bu lubeh lu karenanya merasa hansip olehnya tingat lom minya getanya omukan bancara bulu lagut lagi yang kalagut gunakan pumada leju bekli peki lam mayang. Oh lagun buna untung ji ubit baik peki lam semayang ubit untung buna kibancara bulu laban nyan kosongkan ka lagi yang merumpok yang kuhubinan aju. Cuman biasa katanya tingan wate ni lagut buna kan tingan kebancaran tu bulu lagut nyan dalam semayang pakan hana tak kohubungan ata bunokan dan hana ta pemada lagi yang kana. Nah, makanya selesainya lebek libuh pikiran kanan. Ada seki usaha tugas kitanya bi merumpok nyan adalah gatu li Allah Taala. Karena dua pekerjaan. Pertama daripada keduanya dalam dua pekerjaan bahwasanya orang yang tiada tawakal itu membimbanglah ia dengan menuntut rezeki itu akan badannya dan hatinya. Menyahana tatawakal serah diri kepada Allah nyoka pasti katanya mantang tingan ingat ke mita rezeki menyahana tatawakal tapi miaka tatawakal serahkan kepada Allah uronyo dumnan gebi kurung uronyo kalah le gebi berokon dan kadang Allah getamah lo muka menyahana tatawakal menan pasti bimbang bak minta peng bancara boleh lom ngengen badan ngengen hati dia berbimbang. Nah, berbimbang badan mana bancara berjemut lom tak minta peng ki bancara bertiga lom bak tak kerja hati menanjin ki bancara taulah mia buno lagut buno kurung itamong urung na bak kede tapi kurung lagut nyo cara ku yakin manga lagut kiban nya kan bimbang hati hangbian mangan be na lagi nyan pumada leju lagi yang kana walaupun tu ahli semayang tak usaha lam tapi lam semayang be na pikiran pumada leju lagi ada yang kana mufum men mufum. Bermula ibadah itu berkehendaki ia kepada selesaikan keduanya daripada bimbang dengan lainnya. Ahwate tak ibadah mesti baktanya pubereh ile yang bimbang atau puno teh bimbang atau puno yang sangkut paut dalam hati katanya nyan beknali yang tak pergi ke belanja lam semayang pubereh ju tak puputuh ju mumada ju ubi yang kanan nyan getuntut lam agama untuk katanya berta selesaikan buat yang sangkut hati yuh gholom tak semayang beknali karena miyahana takoh
yang sangkut hati yuh gohlom dah semayang, kapasti lam semayang terbawa awarit bunau yang mengkaliung lam pikiran, yang mencabang-cabang dalam hati kita nyau, tapuki muno, tapuki mudih, nyan buawaikon selesai be'nali yuh goh dah semayang. Masalah bun munanjin menyehana dah selesaikan dalam bun ingat-ingat buno tuput pua kira-kira na bun yang penting tapu bun malamnya nyen buno aju yo selesaikan menyehana dah selesaikan buno dalam bun ingat-ingat kebut yang gohlom dah selesai. Sehingga tertahu-tahu katanya wate tabut ingat-ingat kebut je. Akhirnya katanya na gepugah leurung sembut 10 kerak. 2 kerak hana mukumat ba katanya. Karena hati yang lain. Nyan ke kata yak bet koh laju hubungan lain. Oh, leh dah pebut han selesai. Nyambek tengah-tengah bun ia pergi kenan ham tu mai leme. Ka ke memada onan sehingga huro dah pergi betul. Yang kebiasa dia. Na bun yang hana dah tapi pebut menakan. Hana dah memada jo onai le. Tinggal dalam bun tinggal akibat ji hana hasil. Pahala jak bun yang nak merumpuk. Pahala duk, pahala dengar. Ilmu aja, hanam tu meh. Pakan hai demang, karena pikiran dia bimbang kebuk bunau. Nyan giu kosongkan wate kata bun. Karena kubah dari rumah, perumah kubah dari rumah. Kita nyan urum kat kede kubah dari tiat. Ubina kiyata yang lain, yo golam ya bun, memadaju leonan. Ya, bem sangkut di sampai wate kata bun. Nyan minyak semayang bunuh, hana takoh lagi nyan, nyohan tenang wate dah semayang. Ya buat menancin, juga han tenang, pasti bimbang, tingat-ingat ke perkara bunuh. Kata setengah ulama, hanya asalnya, pekerjaan itu berlaku ia pada segala awam manusia yang tawakal. Ya, kepegah oleh ulama. Bakso yang terjadi lagi abunno, lang semayang tingat-ingat ke urung abunno. Mbak urung awam. Tapi urung awamnya kagetim ibadah. Ya, mbak urung awam yang tawakal. Ibadah kagetim. Tetapi menyehana ge selesaikan ata bunau berlakulah tingat semayang semayang aju tapi ata bunau ingat ingat aju nyan ba urang awam walaupun ganya kagak ibadah nasi ladum cukup parah ba hana ge teme selesai bunau semayang semayang hana ge pubut ge puturut buat bunau yang lebih gawat lah. Tapi ganya semayang getim, tapi lang semayang menteng tinggal ingat atau bunuh. Nyan umum ji terjadi bagi orang awam. Sama dengan mia getanya dalam semayang menteng bimbang kebun yang tak pubut bunakan. Nyan getanya menteng tingkat awam getanya menteng mencawa kata bunuh. Kubah leju nyan. Entuk oleh semayang baru dah pergi betul buat menancin kubah leju oleh tian ah wate kalih buat yang baru dah pergi menyakan menan ka pasti bimbang katanya tak dengar nak mupetan belum ingatan katanya lumuh dengar tingat kata wa dengan tamah lalai lah maka kosong aja ubek nali bermula orang yang daif hatinya tiada tetap ia melainkan dengan maklum maklum itu barang yang telah diketahui
menyagedanya orang awam dan orang yang mantang ta'if hati nyawa hana tetap dalam semayang melainkan dengan yang maklum pun yang tak gunakan pun yang kenyal dalam fikiran yang tak gunakan gunakan pun katanya tak duit gantung saja menyagalam itim kusyuk yang ke hata yang duk gantung gunakan tinggal dalam semayang surat pun kali terketik ku pegah maksudnya ku yuyak parah siat lenai parah kah olehnya nah surat je kalau ku yuyak teken oleh nai stempel kah nyata yang malu mentara benar-benar kau ni pecawa minya katanya bukan kalau elam oma pintu kau ku tarik buna ana kunci leh nah aku pindah yang menekan gejak ng Honda masjid ke pedang Honda kunci kaku tarik na langki taku oleh na kunci hai tim tetap lam semayang melainkan ada yang maklum ada yang bunokon nyan bagi orang yang baif hati hanai-hanai aku sungguh lom umpum man ya mian umpum kapa ada balik cara lain maka tiadalah sempurna baginya pekerjaan yang tinggi daripada dunia dan akhirat memandang tingan ingat apa yang tak pebut menekan watir tak ibadah baik pun perbuatannya dunia dan perbuatan akhirat nyan han sempurna tak temui pebut han merumpuk nilai yang tinggi karena hana fokus ke yang tak pebut menteng tingan yang maklum atas bunakan masih ganyan tukang tukang bagian pegot Honda tengah ke kerja pegot Honda pikiran hal lain nyan boleh jadi baut berduka batang ya han sempurna yang pebutnya karena tak bunakan tingan atau puno nak kerja lampu mula kerja lampu kepot berpala berpala mahal pecut ni ataupun nak urut lelaki berkah kubat alanya nak leh kebuh lompang hana kepua atau jambu kata mayang tu tingatnya icu legom nasu honda apa pernah jalannya berpala dengan mahal nya pikiran ganya tu nya pu dua rakan ka pu kelah nya ke kena di de jo pu kelah pu kupet hang sempurna karena boh pala bunuh koh ju hubungan kalau tau usaha tapi tak kubah tak serahkan ke Allah mudah-mudahan Allah gejaga be icu nya mentang dah beki boh pala dalam temayang ke mana nak napa pala lah menali anali pesanan we order hana nya ke menan contoh haji han tatume nilai yang tinggi artinya yang sempurna baik pun buat nyan dunia ataupun akhirat mahwati tapu buat pikiran holain mie cerita urung kerja bengke bunuh katalah buh baut katalah tambung dalau tipu di pekan haudib arus apu rupanya hanam tambung ataupun kakontak baidang kai tibi apu honda gop motor gop nyan otai kerja bunuh mencawa bagi pubut ni urung nyan dan sebagainya sebagainya kata Salmanil Khawas jikalau bahwasanya seseorang tawakal ia kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar niatnya tawakal niscaya berkehendaklah kepadanya segala raja-raja dan segala mereka itu yang di bawahnya apabila kira-kira orang butui-butui ganyan tawakal kepada Allah nyau mahajat ganyan kepada raja so raja Allah Ta'ala keraja bahasa katanya bosnya bos je mahajat pada Allah Ta'ala kibar mahajat pada Allah Ta'ala
sesuatu yang utanya pergi bunuh han sanggup utanya tak jaga menyakan tak jaga terserahkan kepada Allah masa orang nak pelara kami untuk tak jaga kami tiak ih sabi lawa kami ih sanggup han warga minggu tak ih utanya kabeh kami landu mutamah landu roh dalam kah landu roh jata kana jada jadeh mutamah be kami landu hai dai oh dai baru mo tingan nyau kapalo nyau sim tengah mita kami kurubun dum raya ji ke dai lang wo kami ngu tanyo kahi kami landu dai rumo si malam kerja kabi hantanggum. So teman yang sanggup yang kenyan kita yang menghajat kepada yang jaga. So yang jaga yang ubibut yang ke Allah Ta'ala. Pada hakikatnya man pada secara syariat na tahapan berarti benar urung kumin benar urung jaga yang ubibut yang berhak jaga yang mampu Allah Ta'ala. Dia jaga abagop hana tente si adengun kaya dimecu atau ka mohon kupi tu bien bagede kai te mecu atau boleh jadi dia jaga baji ji sendiri yang mecu pui kenua ya jeruk makan jeruk pagar makan tanaman nyan hai dia jaga menya butoi-butoi katanya urun tawakal kepada Allah maka muhajat Allah Ta'ala yang jaga katanya tak pubut perintah Allah Allah menjaga katanya. Kenapa ragu? Dan segala mereka itu yang di bawahnya. Olehnya na urur lain yang dimiyupnya. Artinya na bawahan katanya yang akan jaga. Menya perkara dunia menau. Perle katanya beraman. Nya bermuturi dengan awak-awak yang lebih raya ni bak katanya. Karena dengan na hubungan dengan urung raya kitanya aman becun. Ini duk lego pai beki-beki. Itu nak pegat masalah lego pai beki-beki. Karena apa kan urung raya yang jaga kitanya. Kah dai dia gua barang kau. Olehnya pun alam bawahan kitanya. Berarti miana urung raya kitanya bawahan gua. Tong urungnya. Menyana bawahan kitanya berarti kitanya yang raya bermacam-macam nyan bos dro aku nyan urung bantu lun nyan urung tulung lun sehingga dijaga katanya oleh urung-urung yang lain yang katanya keaman yang masalah dunia yang masalah agama serahkan kepada Allah Allah Ta'ala yang akan dijaga katanya sebab katanya betul-betul yang air terjaga. Menya hana dijaga oleh Allah Ta'ala gekumin hartanya ibine hartanya geih itu mecu tak dengar cerita urung awai pegah malam megang urung hana geih irumo pan geih lawu lemo lemo ijanga lewat tehnya na pegah pantu ikeling lemo hibang yang tak bancit lagi roku hana semayang manhi tegai beda iganya na na tu lawa ke le lomo elo na lawa menya buat taban ci negara aku ana rutan da pua gayan paju-paju segala mentem olehnya ka tengon ge eh de ban jaga tengon lomo tali lawa nya ge eh lawa jaga lomo tapukah ana jaga na jaga rupanya getanyo jaga ham tempi. Tapi mi Allah yang jaga gagalkan hana jadeh itu mi cu lego. Maka yang sempurna gejaga li li Allah. Na ladom guna eh ia ketengun. Munya katengun itu mi cu. Gikatlah talau ba idung lemo. Gikat talau. Nyan bagi ing ro aku. Kukira lagi antu mi itu bi lemo luar kan ka jaga kan. Menyai hua lumo cara lah pancuri iplah talau yang nak buat hidung lumo dikata nunggah nak bina buat talau banyak kata dengan ketarik mentang kehon kau
Katanya dia bengah kanuga lemo kubur kai berangkat. Nyan de pegah hana jaga apo hana jaga geih tepak ngelemo kubur ki. Katalo lemo ki yang. Jarang lempon curi. Lemo kai bubiet nuga di ka batalo. Tadi tadinya buki gehon pada kanuga. Maka mi Allah jaga selamat. Bisa gagal. Piminya ro dijaga han sempurna. Syair kulihat akan segala zahid, tetap mereka itu di dalam rahmat dan rahah. Rahah itu kesenangan. Dan rahah segala hati mereka itu, ketetapan senang hati segala mereka itu daripada dunia. Ya wate takalan urung-urung zahid. Zahid boleh takun dengan zuhud. Mana zahid ataupun zuhud hanam-hanam tangku hati ke dunia. Jadi ahwate takalan urung hanam sangkut hati dengan dunia amanudib ganyan dalam rahmat Allah. Hana dusah. Kemudian batin hati ganyan tenang. Hana sempat ganyan uro malam sibuk dengan kerja. Ia kede, ia kegerah, ia kehanapeng. Karena bungohnya pada cok itu tepuk. Karena itu tepuk sehingga huru pada cok lom. Nyan punya orang yang zuhud. Orang yang zahid. Namun pikiran ke hatanya. Namun pikiran. Mimirta katanya bagaimana? Nah tinggalnya tinggal pada peng. Oh karena tinggal kelusah apa ini. Nyan ini enam dua lebo. Nyan orang yang ini tinggal pukul belonya pukul biji. Nya urung zahid hanam pikiran ibadah masalahnya nacara ke robah Allah Taala mietnya ke hanta tim lagi nacara bola hanta tim tanyo wate hanta tim serah diri munan sibuk tu tanyo ba kerja ada buki bunanyo bunaji hingga ibadah han mutume buat-buat han merumpo semayang hana mutente mau tahu urunya aman gerogo. Hana susah itu. Hati hana susah. Dalam hal hati ganyan hana susah. Udib dalam rahmat Allah. Gop senang ganyan senang cint. Igop pemaji senang gop karena lu harta sebab minta. Wajar. Iganyan senang cint. Lepas hana minta harta dah halubah aman. Nyan maka katanya giyo puzuh hudro tu. Giyo pemumada. Urusan dunia sekedar ka mampu untuk tak ibadah kajit beda sangkut hati ke macam but katanya sehingga bimbang dalam semayang hanpai pemana rahah puna rahah segala hati ke kesenangan hati senang tak urungnya urung yang hana tingkat menan bunga bantu bit mata uroh kajak lampu. Lalu Allah kerajaan. Wate gue lampu kahe. Tak pupulih he. Anam temen sama yang lehu. Olehnya bedah lam jak lau lampu. Tawo lelu hasa. Tak pupulih pupulih he lelu hasa. Sama yang hasa tak umpat sama yang mugrib ham temen. Menyegiak semayang hamdumai ih karena saya ada pihak tajak lam ah wadah tak ih hamdumai semayang menanai jujur pikiran diurumkan kadang nasib menan nyo menyo kuyak semayang urung tengah kat toto ramai sang pajan toto ramai biasa wamka ramgrib ramgrib katanya mentahu urung. Alih pada video urung kata Tom Gri yang menukar urung muka gupre ke kahe gana tutup. Kagebut harap menutup gede kata urung tingat. Yang punya kuya semayang kesempatan urung tengah mumlau. Daripada hana lagu barang kaku kumkat juga di hamtumia semayang. Ho miha say mula gud barang.
nyahna ketenangan urip. Tapi miyagenya tawakal zuhur pada Allah. Kawate semayang piyo mani talago lagi lagu buno yang kenyara teki gireng na tu sah ke ana tu sah karena lagi yang ngiyu lagi yang tak ikuti amana manu de mengerti ik dati menan mesu meradu semayang dengan meradu bakbut yang le tamong peng yang tak kecau mati betul ni jauh mian pega kan han-han beti nyan ka betul meradu dalam waktu yang sama mianyo tamong peng tapi menya taya semayang ham tu mai ali nyan jit ham tu mian semayang demi tu mian peng mianya demi tu mian peng hanam tu mian semayang jit hanam salah bagi ka nyan nak kam tu ka ditanya nya nya menan biasa ham tu mian semayang hana nam salah. Saya baik kada mudu mepeng. Contoh taboh mentang da pegah borokon. Ita menggah. Gah yang le kilo. Pajak saya da menggah. Nanten cok-cok gah gue di. Pajak saya da menggah. Oi, hoi ba. Mau lepuh hana-hana ni cok nak depa yang kita menggah pajan. Pajan. Oh nak jadi depa. Oh lain nak depa paya ada menggah pasal. Arab Maghrib. Subuh negeri mianya hana ada depa. Arab Maghrib. Maka merubuk-rubuk gah. Tilat becut hana hana li. Daripada agaknya giak semayang maghrib ile ham tu mega lebih god hanam tu mega semayang maghrib gepreh kejo jo ga nyan tingkat bak minta murah gah nyan arelahan hang semayang mampola menyebut yang lain menya meradu menya giak semayang ngana jadi ham tu mepeng nyan lebih god kejo peng jin ana ana semayang jadi soci bagian urusan jo gah gue di orang lain jo pun kim orang lain kaji ke saya saya kamu sojo nanti kita yo dah harap orang lain jo di orang lain ni pergi kita yo jo kak hana nan kak ke mugah gah ini nan nyan ke contoh sagai walaupun bermacam-macam cara umum ji memang lagi kan meradu buat dengan kanduri yang sosok orang tinggal kanduri ya buat musosau nah musosau tapi yang biasa tinggal buat aja ba kanuri enaklah umpan takai hana buat nam salah nyan nyan ban tingkat jeut hana buat ya ba kanuri ataupun musa meradu ya buat dengan ya doa ya doa sunat ya buat wajib mendoa nak tujuh malam hanam tu mejak malam je tajak malam tinggal tapi hanam salah hanak tajak buat tajak ke dia pada sebut wajib menye malam je han tajak buat regau malam je han tajak doa je tajak malam tinggal ham doa nak tujuh malam kadang tete dah meninggal urung mendoa perlu wajib tapi bila hanak tengok nagap hasil buat tapi miya hanak ya buat dia tajak tengok regau draw tu dah hanak tinggal mereka berdoa, anak melayu, anak melayu tengok sampai tujuh malam. Tapi saya cakap biasa orang, itu tinggal buat, jap, jap pula in. Jap berdoa. Yang tahu dia pergi, anak berdoa, apa yang kuih kau? Anak berdoa. Judul saya gaya jap yang berdoa, tahu dia apa yang kuih kau? Ada kala lega, ibu kira lagi, mumen, mumen apa, apa yang kulhu? Ada apa yang kuih, apa yang kuih kau? Anak berdoa. Mereka berdoa yang tengok, jadi itu kau. Pajuk kuih kau tak yang naik, pabi kuih kau tinggal yang kira-kira rumpur rumah kau pegang. Nyo yang lemah pulang ke rumpur rumah kau pegang. Yang kira pulang ke jamai. Nyo mana? Yang lemah pulang ke jamai. Yang kira-kira gepingan cupi piring pulang ke rumpur yang. Nya saya penting enaklah. Masalah anak yang berat, home gitu. Memang sesuatu
babut yang hana tagalak nyan lumpu-lumpu je kalasan. Sidra urunya hana galak ke semayang, lumpu je kalasan. Alasan kuto baje, alasan kuto luwe, alasan he, alasan kade. Mandum je kalasan babut yang hana galak. Nyan mi hana petih ni ceritanya yang babak urung lain yang hana galak. Mesti dro dah hana galak. Hana payah tanya yang lain. Berarti je ke contoh buat dro tu. Ganya hana galak kebut. Alasan macam je. Alasan heda buna kuai di. Alasan buna na janji ngengkong. Alasan alah lawiknya nak kujak tapi ada kupri figo ke hana upu. Selalu jadi alasan hambatan bagi urung bo'ong. Tapi mia urung jemon urung yakin hana je kalasan mia barang ya ubi-ubi nian kecuali memang betul-betul yang nak pergi se. Nyan tanya hang ba draw tu ta jawab ba draw tu menya tanya bu ke saboh-saboh buat pasti je kalasan tapi. Sira urung hantam ke jauh ulang. Bu ganyan ba jauh ulang. Nyan walaupun gupak sai rumah dia jauh ulang, dia kalasan kan? Alasan pertama le macam-macam si ada, kapulang, kapulin. Mana waktu itu dia bawa rumah, dua bagai dia kopi si an. Olehnya dia merumpuk dengannya, merumpuk dengan je. Oleh yang baru kerja, si raja merumpuk urung berjalan, kadang si ada. Lewat urungnya, truk gede, kapagah abah si ada. Arah iwa gua baru truk dia. Yang pekan menghambat. Karena babut hana galak. Tapi mi urung galak gerubang gerumum gak kerja. Lagi urung galak jauh lampu. Ada sembang kata. Jauh pakaian berangkat ju sian. Nya hana de bohot de. Pi mi urung ba lele baru unyu sian, lele baru ji sian. Menghambat saja pekan karena bu yang pubuknya hana galak. Selalu jadi alasan. Pi mi galak bohot de yang lainnya wote dari asa ngamugrip singkat wote. Hana pula ya duk ino jak kerja gerubang gerumum bedah wo. Iknya menang kira-kira Muhammad punya buah babak tu. Ya. Iknya yang gue di. Kamu foto ya. Oh. Segala pun. Yang walaupun tak boleh contoh benar menyangkut dengan jauh belang. Menyangkut dengan jauh lampu. Yang ke contoh saya ya buat menancik tu betul je. Tapi-tapi je kalasan. Lagi alasan ana min ote gemiyo le urang ji bele mak no presian tiatu tiatu karena pakan buat yang hana ji galak tapi mia ba buat ji yang galak galak mentanyo tayu ka kaya gara oi pakan alasan tapi tiatu hana galak ji ba buat yang nyan menanci rupanya pekatu menan ba ana min ada ba ya hana min na ji mutun tapi ba buat yang penting dikarenakan hana galak kepada buatnya. Apabila kulihat akan mereka itu, niscaya telah kulihat akan kaum raja dalam dunia dan tabiat mereka itu murah. Ahwatnya takalan orang zuhud, aman udib hana susah hana gelisah, lagi ibadat raja, raja kah hana susah? Artana yang boleh kecok na bawahan na dan segalanya lagi sidra urung yang hebat hana susah mono ke hana susah oh takalan urung ke ibadah dan urung yang ibadah zuhud hati pih murah hana kriit hana kriit kan ahwate hana kriit gop getim bantu dro ke hana melarat dan hana ya kurung wate bantu gop. Nyana urung zuhud pakan hanaya kurung harta dengan gemusrekah gegam karena iganya geserahkan kepada Allah yang kananya gebili Allah oh tabantu go kurung juga Allah akan gebantu lain hana kriet pimiakan terserahkan ke Allah temakut yang kananya ba tabantu go kurung bahkan abih hingga hanggentim bantu nyan hana murah karena hana serahkan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah hana kriyat katanya. Kabeh gubila ila Allah. Yang kananya pun kan hana cin. Pakan kana bantu oleh Allah.
manta pukurung becun tajuk kurung lain tabantu gop getamah lain li Allah hana krit bagi ganya menya bahasa ketiang taduk la urung kopi han gehon ba tapi ya kopi gop sabuh lah tapi menya ketiang han tapumada lagi yang kana ya de kawi oh jak lang kede menya na gop han duk lang kawan gop peken tapi ya kopi dua demeteng hana mangat pe ada ya kopi gop nyen tamo la urung kopi han agop menya na gop han ingat ya. Ataupun menya memang ketamong geduk mukleh meja lain teh baye baye tiro me taduk la meja gap hana mangat tega tapi ye gerok pe tapi ye gap mai tanya krit becut ye tu kurung harta kake hana duk nganggo nyan me dari tiok ke gap tapi me dari gom ke tanya nyan be tanggung tanggung buina gedampo me nai pedu rokok gap na urung duk na melimong na rukau umpamaji na limau bungku nyau pina bungku hiti merah bayi nyam yang tak gop menya taji rukau lam kih mubungku handi bak gop main pakai tang tap tarik tiba nyam yang taji nyam tak gop menabi menubi nanyan pekan iya ji abih sang-sang Allah hana mampu gantau rezeki ji lain nyai duk kerit tapi miya urunya zuhud memada lagi gebir Allah ibadah tak pubut usaha tetap jalan Allah Ta'ala gebir rezeki baik iya kekurang nyai hana susah bak tak bantu gom andai kata na Honda katanya ilaki pinjam li tetangga baik mempikiran dia miya kujuk abih minyu kadang hai ibu minyu nyai bak urung kerit kemenan. Tapi yang tanya zuhud kepada Allah Ta'ala hana temakut teh tajuk honda kengen ke hai buh minyum menya ibu alhamdulillah menya hana ibu pibek bengih yang kenyan tak bantu hai temantu lain bantu honda bantu minyum itu yang pikirannya minyum kujuk kaji hai ibu minyum buat pikir kena ke honda hana jejuk saya ke tangan dengan ibu honda kapi ada buh minyum lah honda ada juga pengelah lebih-lebih ke minyak kenan tingan tapi minyak urung tawakal kepada Allah habis minyak tak boleh lain dan yang meserikah lain pih hana mampu saahnya nyangkanya yang nak mampu minyak dengan honda hana tu sah ini buat urung kerik pertimbangkan ke ya pertimbangkan juga lo miju minyak hana ingin di urung lakit ijing di dalam tangki minyak kilometer naik padumna minyak ya awak teh dikumali kalau lo pun yuk pun lagi ter pun nam tama teruk kenan kerit urung ya udah kilometer ibu tahu je kalau nak ma kamar mah tak kaya naik pun minyak baik menan hai dah bantu lain yang keranan dah bantu mandi urungnya minyak. Nah perasaan tu aku panai mungkin han gebu. Mai tanya sendiri yakin dengan hai ibu. Pakon yakin dengan hai ibu oleh tajuk Honda ke tanya. Nandukan. Nandukan. Ipinjam lengan han tajuk yu iya hai ibu minyu. Hai ibu minyu. Nandukan. Biasa ke tanya iya tak gop apa ibu minyu kau. Hantam pernah tabuh minyu Honda kau. Tinggal di pengguk tanya. Tapi media ada pakai ada kau ada hal lebih. Tak sesuaikan habis dia pakai tabuh. Ik tingat tu gop hai ibu hada deo. Ik tingat tu. Han. Mapakan ia tu han han tajuk ia hai ibu minyak. Biasa ke tengok tukang pabih minyak gop hana tabu. Bek de pegah lebih hak Honda me catah habi han tabu. Karena biasa tak pelaku gop. Maka ia tu han han tajuk gop. Nya bek tu kunang krin. Kedua, yang kedua apa? Ih ada dua perkara bunuh yaitu kena dua perkara yaitu eh? Karena dua pekerjaan nah kan pertama daripada keduanya ha, jadi satu kali pegah yaitu hana ulang lagi yang kedua dalam dua pekerjaan daripada pekerjaan itu karena adalah pada meninggalkan rezeki itu dan bahaya yang amat besar. Tiada aku lihat Allah Ta'ala menyertaikan ia akan rezeki itu dengan segala makhluknya. Dengan segala makhluknya. Dan menjanji ia. Dan mengaku ia. Dan membahagi ia. Dan menyeru ia dengan tawakal.
Barang siapa mengambil pengajaran dengan pekerjaan ini, apa ada halnya? Nampung kan? Nampung. Nampung tak pung-pung ini. Yang kedua, daripada pekerjaan mia guna giupu kosong hati be mengingat-ingat ke atas bunakun yang secara tingkat mengapa kamu ho. Yang kedua, buat perbuat kira-kira yang boleh perbuat bunakun perbuat aja be menghambat barat temayang hanam demi temayang. Perbuat pun yang penting, boleh jak gede, jak laju leh tiat, be mahabat dengan buat. Ban kata jak gede ke hanam tu me? Nyo dengan buat. Buno perataan hati, buat mutu me perbuat, tapi hati tingat gede. Yang pertama selesai. Menyanyo na buat payah dah perbuat, ban dah perbuatnya ke hanam tu me tu mayang. Yang payah boleh buat leh. Na buat yang boleh dah perbuat, me dah perbuatnya ka hanam tu meya buat ka ke hana ge buatnya nyo perbuat aju buatnya baik dengan buatnya ham tu meya semayang tempat beda mano semayang semayang tapi hati tingat kenan beda kan nyo emang ham tu meli menya gea buat ham tu meya perbuat ka pasilah me tak tak ti awam hana ya buat nama salah ilun na cu upri gom tiga tai ja ye kedih gea berbanding. Ini kamu tiga ada ya, lun nasi kujak, lepung kupri, baku kupri kujak gede, banyak yang tak berbanding. Ilun kalau jak matang kurung, kok lebih ya kilam, minyak lun pri lebih rendah julun, lebih kurung lom. Iga baca aju, kita yang kurung tak pri lom, kita yang kadang-kadang minyak bak tak nilai kok menancara. Artinya, iga minyak dan ilun nasi. Tak balik cara ilun lebih uk gop lebih lelom maka kita nak buat menyebab pengkah ngerti burung lagi kan igop nin peng ilun alhamdulillah kala cik gubi oleh Allah berarti kajik lun bedah-bedah jadi orang pergi menan yang pergi menan kibang cik kanyan igop lelom ilun nin kumita lebih lelom biasa aja menan ataupun gedepa lebih lepeng ke nyan getakut ikuh cal legok minta alam nyan handa tawakal cik ke nyan karena adalah meninggalkan rezeki itu dengan bahaya olehnya miyabak buat minta rezeki tetap gi minta hana tak minta rezeki bahaya yang amat besar bahaya cik anak minta rezeki. Apa bahaya hana minta rezeki? Bahaya kehidupan rumah tangga ini. Kai klik ini. Kai pepep lima ini min. Ini kan kau masalah. Ujung-ujung ini. Apa yang duduk oleh rumah? Apa yang kuat dan wawaw oleh tuan? Berotak dan agam berotak. Ya, kau masalah. Gara-gara hana minta. Hana minta rezeki. Dengan hukum Allah dosa dengan rumah tangga EO maka rezeki dia minta tapi baik habis waktu yang minta rezeki menghambat baik ibadah yang mana yang baik punya meradu bandu apa waktu yang minta rezeki dengan waktu yang ibadah yang kubahsiat waktu yang minta rezeki cek waktu yang ibadah rezeki dia dah sambung lah untuk lihat yang ibadah. Meradu watai minta rezeki dengan watai buat. Gia kubah siat watai minta rezeki gia cok buat. Rezeki kalau menekan dan je tinggal-tinggal lah. Tiada aku lihat Allah Ta'ala menyertakan ia akar rezeki itu dengan segala makhluk. Hantamna kun syair buna Allah Ta'ala nadih dia mentang ha?
Ana dene. Amin, kau masalah. Nya urun doang kadang nantang li, tapi urun dengar pak secara langsung menteng deng. Hana pernah takalan nya bahasa katanya. Allah Ta'ala giyajuk ke rezeki ke urung hanti minta. Ya, maka buna minta rezeki. Kena urun doa aja mun. Baik tiap perih rezeki rik langit anak minta. Allah hana takalan yajuk rezeki kurang hana usaha. Walaupun ba Allah Taala jin gejuk. Allah Taala mampu gejuk rezeki kurang yang hana usaha, tapi be ada pegadra demenan. Teh teman Allah gejuk rezeki urung usaha, ngkalam para alim ulama ajamun ada ino menanji rezeki najara. Tapi dia be ada pegadra demenan. Hana murumpo rezeki ge inta Allah hana usaha. Maka usaha buna. Walaupun Allah mampu gejuk rezeki tanpa ada usaha. Tapi dia baik tiap pegat draw tu menan. Preh-preh rezeki rui langit. Wawaw leh tuut. Nyanjir. Rezeki tetap imita. Dan menjanji. Ia. Menyaka tamita rezeki le katanya. Nyan Allah ke janji ke jo. Rezeki na dua. Na ge kun rezeki madmun. Mana madmun rezeki yang ditanggung oleh Allah. Nyan apa minta tu. Na rezeki kun maksub payah usaha. Teh rezeki madmun katakit. Hai jeb le iye tenyo ipo jeb le gop hai minta le rezeki truk gop ya intan hai pajuh lima kanan kalemo isuntik ro uban naga minta lo ubat ke naga minta rezeki ke pajuh bu jeb bi ana olehnya boh kae truk dia kunjung ibab limo ibab apun walaupun yang pajuh urung kumin. Nyan di urung kumit boleh kalau urung jak. Nyan yang tiki bajaron kadang-kadang kan. Urung taki bele-bele mentai ba ke yang paju ji. Urung taki nanjuk paju ni. Palina awak paju dua kerak. Napa agak belo alam hana. Napa yang kejo pang ye belo bagop hana. Napa yang agak kerja mengan apa yang belo pokenya hana. Katruk gura wate katakit. Nyan ke rezeki madmun ditanggung oleh Allah. Sampai haik li pajuh ngabah arat silang ridung iciluk. Ya ke rezeki madmun tanggung oleh Allah. Mampu perihana minta rezeki li watak kai culuk silang labah. Ya hom. Ya adapun minta rezeki watak katruk gop ya mebuah pul ya hana kerjaan li. Maka ni golam truk kunan biar dapat gadur menan. Ya maka kejanji li Allah gejuk dengan usaha. Walaupun Allah mampu gejuk tanpa usaha. Nyan hak Allah. Tapi hak katanya wajib. Wajib minta, wajib usaha. Adam han kaya. Hudib senang. Jadi adam han lebih. Hudib pas-pasan. Kaji. Dan katanya buna sifut murah adab hana ba yang kananya bermanfaat ke gua becut. Nya adab hana. Artinya ada hana mudah lagi agop. Nya ada yang kana bermanfaat ke gua.
gop napeng tertuh ribe yang saja. Getanya napeng 50. Nya kahana lagi ana gop tertuh. Ba peng 50 nya bu manfaat ke gop biuk penjara. Ada kala tam sedekah ke anak yatim ke pakir miskin, tam sedekah ke ngon. Bek bek kriet tu nya peng 50 kum sedekah kabe. Kahana le nya yang kananya sawai hana ngenan. Awai hana dari hana kana gue mumpluh pekan bak iu 5000 10000 termakut sang Allah nak mampu gubi nyan hanjit menan bermurah hati cara rezeki boleh jadi rezeki tanya hamba bah hamba lain rezeki urunyan bak tanya nah tiga ga rezeki tanya bak bak urunyan tapak ja urat menari ke urung jamun. Gatuh oleh Allah. Kadang orang yang rezeki kerja melalui katanya. Orang lain rezeki dia melalui katanya. Tapi tak balik lagi katanya. Orang yang rezeki katanya baganya. Singah pergi baganya. Singah pergi baganya. Sabi-sabi baganya. Tiga kau pernah buat katanya. Kenal lagi orang kun. Orang yang bayar kupi di dalam. Yang kun ngon, bak ngon. Tapi aku buat katanya. Singah bayar di dalam. Lusan bayi dolar, lan tapi tapi ini bayi liron dolar makan. Nyar rezeki tanya tapi bayi tiga gar rezeki ji puna puna bak tanya. Walaupun hae tajuk keji lagi ji juk tanya. Iji mampu ronya nar rezeki di bayi kupi tiu sabuh gla. Getanya hana peng sabuh gla. En tikan na mampu tikan tabantu ji. Nih tanya menyatakan sabuh gla pekah han sabuh kayu. Menyata dia musikan itu meleji nyan si pekeun si sim cetau moden tarik kiruh watih ke nyan saja nyam nyata go tabo-tabo gayung di meji belah mendengki nyata ke nyan nyan hanapu harap ci ham de me mo tabo tugu buna si sim sekrop teng. Sedau atai kita yang tiga ga juga ga sekrop berarti manfaat lega pada kita nya baik jatuh waktu kita nya tapi tak kira dua bulan ni mengol dengan kita nya buka kantong jitan tu pula ni kadang napeng menai rumah hijau lima namian lima puluh ribu ia belah beruh sehari ia belah aku mesin tu berumpu merumpuk dengan kita nya tak temui pelaku dia mesti orang aku mesin hanya temui belah ni tayu banyak kupi tu su tayu belah rukuk kita nya hanya juga ngon. Olehnya cara ada pegah apa api cara macam tu dia sehingga aje wah baru mahu pikiran dijak leuku dia atlet ni wah baru mahu dia lain ni apa aku mesin apa berubah pergi bangku pegah oh hai wah tinggal dia tetan tu pada kali dah pun dia mana baru wah nya baik na pikiran cakok gop yang nak jarang tapi kita nyok gop hana hana ada oh nya baik nak pergi hana urung menan. Nah, hana bak tanya, nah bagop yang mesti nah menambah urang. Nah bak tanya. Nah jadi gagal. Nya, nah lado urang cara imang hantuk pikiran dia kenan. Cara gayanya ke mengon pun gejuk peng dia 5000 ke pelale mengak ngon. Yang dia punya paju dia 50000 le gayan. Maka hanar tangkai dia. Ah gemengan ke pelale dia 5000 ada gayan ngon. Mengikat hati dia nyo. Ujung pun 50,000 ada kita yang di medan pol lagi kan. Yang nasi urung mana urung carang? Maru carang bongku ha? Caru bongkong. Nasi lagi contoh pegah li urung awal. Gue ilahnya. Urung tengah melarat. Nasi rau urung. Hana peng mohon kerukok. Peng hana. Mohon najib kupi penghana gena mutang ba gede atau renyang gelang bayi gedu ibinih jalan ba pantu ataupun ba pos jaga truk ngan ai tahu dak kau hana duduk sian jangan kupi ya hana pun ja ron menteng hana pegah yang hana peng hana peng ya kan. Anak pun ajak tu. Anak masalah yang tenang yang ajak. Kenapa? Ajak urus salun kan.
Hana pun aja, karena kian biasa mi hana pengro, hana merasa aja. Karena dia mana mi hana pengro lagi, hana merasa di biar bagede. Mampu rubuh hana peng karena aja. Jak laju, hana masalah. Karena kabra dari pekat, pergi li urung buno. Tang kacan, en tiba ruko escort, kaya bayi pergi. Nanti ngah orang ruko escort jemun. Nanti ngah ruko escort. Hana. Kakaknya hana kala escort. Rokoknya sinalih lapar eh. Nah. Hana jin. Ya, rokok sinalih lapar nare. Sa 68. Sa 6-nya 16 ke sinalih, tambah lapar nare. Ka ke kiranya etikan kupi itu pasti bayi kerana kadai perkara. Entiba rokok ada han dua ba, gengkam rumpok. Mang kui hom taun tu ada hana pian apa tai kana ku pitikan ngan escort tiba ja di kan karena dia merasa gua pekat bo ku pitikan urung pekat gecok samsu sabo bungku biasa kan ada kira gaya yang pekat dia lek escort mun tiba urung pekat baju kui memang bo rokok samsu mun sabo itu kui hendak gecok bahana yu escort tiba. Lih pajau kuih limau boh, iji kupi tutu gelam dengki lam. Tam tu tebok lah, ibadah dia. Dan kuih mengkerak. Yang ikan bangga yang jipakan. Tam tu tebok, iji kupi tutu gelam dengki tebok. Mempakan ke pegah balon. Kena urung kena pakan. Hai lo, hanapeng ke pegah pakah ke urung pakan. Mi hanapeng ke pegah pakah lon. Sebab hanapeng ke pegah kah. Mi hanapeng ke penuh kujak tidak aku kan. Menyanyian moden urang kibanan bahana peng pakaka miana peng kaku jagro aku nyangkanya hai de beki dia pikir urang menan lati kamra mah hero aku cin hang ku ja kai pakat ku beki bayi be de pegai bayi ta de yang ta ta ji be de bayi peng hana pe apre oh itu bie golang gede ya sah baduki nyo kamra mah hero aku. Nyono tapa tiad padu muro tinga lungi sa le bayu. Nyana pekatu mudah-mudahan. Cara pegah tagai. Carang mulisan isili ba'ruung tatupu mame talhi ya hanjir. Nyan mudah-mudahnya ngon kabeh di tiang mah. Jadi betruk kenan. Nah yang bah handaya pegah kadang. Ada yang pegah lagi. Kadang-kadang tepeh urun dengar. Pada urun dengar, ada yang puput lagi. Yang tak cerita, tak apa lain. Dia pergi, dia pegah ke urungnya. Sebab nak kejadiannya bagus. Tuan Pak tanya apa? Bila urung, nak buat urung yang mana? Tajak bakal nuri, ya. Mana peng sekali. Kehana pun ni jak jom. Nyan masalahnya kaju rusalun. Kakak diurung pakak pun aku copeng mudua di pihak aku celok lampak aku boleh. Nyan ni juk amplop di drone nanti. Mak tiap kahan ada je buka amplop di juk lengan. Eh dah je kan? Ngan nantinya hijau. Nyan amplop ni juk ke rumpa rumah tu. Eh dah je buka ada. Han malay tu. Kecuali waktu yang haji. Masjid tengah tak ada ngaji, tajak ngaji. Kakak kayaknya ada ju waribe moribe pi kaji dia. Oh bantawo hinan, paka paju busite. Ya, paka aje tu paprahman peng na pemicah harap arona. Ka musibah urung mena 50 ribu ya. Padahal gebuh lah umplok kadang 5 ribu ya bunuh dengan paka aja. Oh bawa paju busite lah. Ada puan apa jawab siti karena awak kanduri. Ha, je kopi-kopi tu. Ha, apa je kui? Kamu tiba urunya 20 ribu lah. Dengan pancing mana? 5 ribu. Ah, awak omah nak pemicah apa dah nak pemicah? Man urun mana hang tu malay gaya guna guna pegah hana apa malay gaya? Kaku korban rayuan 5 ribu dengan 20 ribu habis mutibah gaya. Nya, nya nak kejadian daerah-daerah gom. Mama no hantar lu dia buka tinga kadang tu depeh urun ro ni. Napa kan depeh ke urun ro ni urun ain? Han depeh kan? Ha han depeh. Kadang-kadang om cukeh becut biasa.
Handu pe cukeh pacu biasa hai bai cukeh go kendang tengok kong kam yo yo pacu tengok nyan angkumah lagi anan kejak tengah leh ah pun pekinya haba pura haba hana hana bak tengok hana bak tengok kejadiannya nah teman papa lain mampat ilu pitan dupat ilu handan dupat jin ka kembali pada buno ka janji buno rezeki menya rezeki madmun getanggung li Allah ka sakit anak mutume yang minta na cara tu urun lain ya kunjung tanya dia bantu gejo terkahnya ka apa yang minta nya ke rezeki madmun rezeki maksud dengan tamita iban cara minta perlea ke beruh perlea ke padi jauh belang semula perlea le tanya buna pu buna dalam buna ungkut copeng dia belau ataupun jauh laut nya ke rezeki maksud yang diusahakan. Lagi akun orang rezeki gebi keturunan dengan maksud mengkawin walaupun oleh keusahakan hana lam nyan hak Allah tapi hak gedanya dia minta mangat napeng kerja nyan hak gedanya bi rezeki ba kerja lengenit nyan tu poha hak Allah taala. Lagi ada pula padi hak katanya putimoh bak padi pegot padi mehai boh padi nyan hantu lihat katanya haji ada pegot padi pegot usaha tagai haji boh ubat boh pupuk semprot tapi yang bibut yang bi rezekinya sepuluh bud Allah dah lah usaha tagai katanya nyaka rezeki maksub kukun dan mengaku ia ya gakui dah Allah. Apa yang ngakui orang yang tim usaha gejuk rezeki oleh Allah olehnya ngakui oleh Allah orang yang taat yang patuh kepada Allah han gepu susah orang sematih ke Allah gebi jalan keluar oleh Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja orang yang takwa ke Allah gebi kegenya jalan keluar han tempit udip han susah gayan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib gejuk kunya rezeki ba hana terjala mumpung terjala hana tangka hana terjala tina mumpuk centong saja menung gene ja ba lehungkut gene ya belongkut kan urun jungkut irmoh yang terjuang teng terjaganan pe kengkeng teh minta ungkul gak bejo terjuang tak minta tak belangkut karena urun jo yang kah nak tangka tercopeng irmoh mohon tak tenai ajib kupi kah nak terjuangnya ku ajib kupi ku apreh kupi pri gop mana anak terjuang mana tu guna apa nak bayar karena urun bayar nak tangka yang karena adanya urun ibadah yang dengan tatakwa pada Allah Ta'ala maka gekun hana tatangka rezekinya ka gejuk oleh Allah Ta'ala menanci perle yang lain kan perle yang pamaji ke boh kai kana uru yaju tabuh dua boh ataupun 3 kilo 2 kilo hana tejala tu tujuan dia tak pula boh kai hana menya hana tiap lo pani menya nak ada pula ka kana otemu bo. Ta pula hana menya hana te ablo juga hana. Ternyata hana ta pula hana te ablo kana urung ya intan. Nyan na datangka hana ka? Ha nyan ke nyan wa ma ya takillah. Ha dia takwa pada Allah Taala. Gakui dan membahagi ia oleh rezeki bagi panjang bagi rezeki wate subuh wate subuh bagi rezeki maka orang yang telat bedah subuh sempit rezeki kan
sumpit rezeki. Hana cetah kan, karena saah ke bagi tengut kan. Maka sebuah ke budak. Olehnya oleh tak budak punya hana mukarat kon karena sakit kon karena mutarat betaili. Betengeli le sebuah. Kecuali karena hana sehat, karena mutarat hal-hal yang tertentu. Tapi biasakan. Waktunya ke bagi rezeki waktu sebuah. Mereka telah daih. Telah daihnya si. Arti yang telah daih. Enggak telah ada budak. Yang kau otomatis si. Jarang urung. Telah daih awal budak. Jarang. Yang biasa. Telah daih. Telah budak. Dan menyeru ia. Dengan tawakal. Yang dijanji oleh Allah. Yang diakui rezeki oleh Allah. Yang dibagi oleh Allah. Tapi geyuwa benar takwa kepada Allah. Ini kaitim lah kau? Kah kaitim? Yang gejanji buno gejuk rezeki, yang geakui li Allah gejuk rezeki, yang gebagi ke hambanya hamba je, tapi geyuwa tawakal ke Allah. Artinya mana tawakal? Serah diri kepada Allah, ibadah tak pupuut walaupun hek, maksiat tak tinggai walaupun berat bak tak tinggai maksiat. Karena dua buah beratnya lebih berat tinggai maksiat dengan berat tak pupuut ibadah. Yang dua-dua berat, ibadah pi berat, tinggai maksiat pi berat. Artinya berat ibadah bak pupuut tempihan aja deh. Tinggai masjid lebih berat. Artinya haik tinggai roh kepubut. Maka akan jadi. Nyan bandu waboh beratnya. Tuh yang lebih berat. Tinggai masjid. Tuh lebih berat pupuk ibadah dengan tinggai masjid. Berat tinggai masjid. Ini seperti. Ini seperti. Berarti oleh jawab. Ada roh jawab ragu. Mentang. Ya. Kalau minta ragu. Awak roh ni ini berarti? Apa sebab? Kenyataan tu, kenyataan yang sehari-hari. Mana enggak payah jawapan. Kai tak ibadah. Walaupun berat kai. Tapi kalau minta tinggal masjid. Maka berat tinggal masjid. Berat tatat dengan berat buat ibadah. Nampun boleh. Mia nampun lembalik cara lain lembukah. Nampun kan? Barakan hana ke temayang. Nyokah ke temayang. Berat yang bak gelawan beoyan. Berat bak gelawan tengut. Berat bak gelawan lale. Berat yang bak gelawan mucawa-cawanya. Dalam beratnya kaik ke temayang. Berat bak gelawan dek. Kaik ke puasa. Berat bak gelawan gerah. Kaik yang berat bunuh. Tapi untuk tinggal masjid kalau rendah. Nanti dalam dua berat, nah lebih berat lah. Tak lebih berat, tinggal masih semayang kai untuk pengut gua boleh nanti tinggal. Yang benar begini kan? Nyanyi cerita umum ada maksud ke si A tapi bapa dia ada depe dia yang tahu nak mengutnya nyan urusan urusan Allah nyanyi dia nyaw cerita kejadian bukan? Semayang kai puasa kai. Untuk besok le luar puntung nyama siap kalau rendah. Dia semayang, semayang, dia suruh puntung, puntung. Dalam dia, waktu dia kait, nyama ik jit. Kalau rendah, bak buah luar puntung kan. Kibar lah bang kira-kira iknya. Ada pun kadang cekon dalam pegah-pegah kadang. Ya. Untuk katanya, tak pubut yang betul kait. Untuk tinggal yang salah dalam rendah ik. Contoh. Tanya hana krit li. Napa yang 30 ribu dan 30 ribu nya yang 2 ribu dan 5 ribu tetap nak terkah kau. Ini kan kai dah pubut. Buat yang pubut buat kebaikan. Ham dah temui penggok 5 ribu yang berjalan. Sanggup tinggal baik jauh. Gua rentai. Serkah kau 5 ribu dan 10 ribu. Kau sanggup. Kejahatan atas kau perut. Baik jauh kubah. Kalau rentai.
ramah tau. Yang ke Mekah buat tinggal yang mati lebih lebih berat. Menyeka kebantu oleh Allah. Nyan baru kafui. Berat tak ibadah jadi fui. Berat yang tinggal masjid juga kafui. Waktu kafui ibadah kamu dah. Tinggal masjid pi kamu, kamu dah. Itulah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hana daya, hana mampu. Getanya tapo buat ibadah dan hana mampu getanya tatinggal masjid menyo hana ge bantu li Allah yang ke berbantu li Allah ya Allah ne bantu walau lun usaha bui lun ibadah han sanggup lun ibadah ya Allah mi hana ne bantu walaupun lun usaha ya Allah han lun pubut li nyan buat salah tapi hana mampu lun tinggal kesalahannya cit roh lun pubut kesalahannya ya Allah padahal kitanya mohon untuk tertinggal kesalahannya tapi mi hana bantu oleh Allah hai tinggal tetap roh dah pubut ya ke maka boleh butuh pertolongan Allah kembali surah bunau dengan serah diri tawakal ke Allah menyekan dengan pubun perintah Allah maka katanya udib dalam susah arafiki pihana mudah adabna bacut le abih ya le abih dengan yang kanan menyuruh jamun gebuh tamsilan katanya bua minta rezeki han menumpuk gebuh tamsilan kenurunnya mun tu nak tengok dalam silatnya tu nak tengok cik kun-kun ha? Anak nak kun kau? Anak nak berkun anak umpa iban rot bahasa syair kuli burung awal beta haram syurga tinggi pane nagubi menyetan takwa datang si kapai dia terbukit lupah musakit ia kenan teka walaupun ba Allah mampu gupai ia kenan secara adat kapai ibni pasti pihak buka ibni laun secara adat walaupun Allah mampu lagi jauh kemungkinan ia dengan kapai di pucuk gunung menaka jauh dengan harapan bunanya bunajih bulunya bulajih rezeki bulu dia bua buat usaha wawau le teut nyan ibarat ia truk atau bukit bak kapal jarang terjadi kecuali seorangnya ya nurung to tahan dengan Allah boleh jadi tapi kertak katanya katanya wawau le teut terpegat lagi yang handro para ulama wali Allah nyan cika genasi Allah kon ganyan minta rezeki rezeki kita ganyan kan dah mami tim tanya lagi urunya kan kapai santai-santai ke rote tapi karena ditanya kan makam kedudukan onan usaha wajib rezeki nyan Allah yang atur tu. Barang siapa mengambil pengajaran dengan pekerjaan ini, ya, so yang jecok hikmah. Mengambil pengajaran dengan yang gepegah punakan, apa ada halnya? Ya, lagi enak. Ya, lagi enak agaknya. Dan UBBE, han iktad lagi yang maksud bunau. Kaka UBBE na juga yang han sempurna tad. Kaka OBB yang mampu kan dia amalkan baik sampai dengan buatnya ham tumai pubuk kebaikan selesai lah buatnya atau tumai pubuk kebaikan tapi hati katanya hana tak pemada lagi yang kali mentah tak ingat-ingat atau menekan yang mencawa pikiran yang hanggu bilim
yang kau mada onan baca kitabnya. Nah, pertanyaan. Rezeki yang kage tanggung ge sebab cin dengan usaha. Menye hana ta usaha yang ge tanggungnya jin hana jadeh ge jeuk. Mati anggaran ni bahasa alam pemerintah. Anggaran telah disediakan. Tapi hana soleke. Hana so pegak permohonan. Akhirnya habis masa mati anggaran. Yang kemudian lagi umpama ji. Nah, sabah buat katanya menghambar rezeki puluh orang. Puduk silap di pintu rumah. Yang menghambar rezeki puluh orang. Dua pintu rumah menggantung pada pintu, dua bak jendela. Tinggal laba-laba kutu ban sabah rumah. Olehnya piring-piring berjana yang giyul agama malam giyurah hang gebi kubah ke tengah hurau umum ji ke tengah hurau ada pergi contoh lah mano telanjang ih telanjang pajuh makanan menjenuh nyen menghambat rezeki tanya 40 hurau pada rezeki tanggung menghambat punya bahasa lain dana kana dalam rekening blokir hanjir buka hanjir jauh. Nah, cetah tapi hanjir. Hanjir cao. Maka kebetulan dengan usaha. Walaupun usahanya UBO. Mampu Allah kepulubih juk di luar kadar usaha. Contoh itu mana? Tidak ada yang kepula apa di? Sipuluh gantang. Mumpun sipuluh gantang. Si gantang dua hari. Mereka tak bunuh. Rukuk salam lapang finalis lapang ada yang lumpuh contohnya mengam tangkul mengadab puno rukuk puno salam lapang finalis lapang ada yang makna si gantang dua hari si puluh gantang dua puluh hari finalis lebih macam 16 hari akan finalis mem tamah put hari itu 16 tamah put kan 20 20 hari yang akan si puluh gantang nantang dengar. Mereka belum pasti dengar. Kecuali awak lahir dalam kota hana tong tepi kampungnya hana umpum ganyan gantangnya. Ya, kita gantang dua hari. Gemu 10 gantang 20 hari. Pade ganyan saban dengan urumu 15 nalih kadang. Yang kami tak pergi dengan aso lagi urumu mugo 15 nalih kan ubin usaha. Tapi Allah bisa rezeki ke pelubi. Dengan usaha cik. Menyahana ada usaha, rezeki yang tanggungnya. Gihabal mugah puno, tertunda. Hanya cik, catah na. Hanya cik. Kalaupun gejuk oleh Allah, karena sifat kasih sayang Allah. Ubiu, saya kira getim pupuk lebih lelam. Contoh saja puno. Ganyang buat rezeki na, ngam dua puluh sehari. Yang belum kuat tempat tumpuk. Dia pergi kan kau tak. Minyak getim usaha lebih le. Lebih le lah. Nyakanya yang getanggung rezeki oleh Allah. Onah. Ya, sampai ada perjalan. Yang rezeki Allah tanggung. Walau hana tak usaha. And han mati ondang tanggung rezeki. Mufum. Ya. Han mati dengan dia. Getanggung oleh Allah rezeki adab han tau usaha na rezeki ona tingkat and han mati dengan de na jalan han mati de yang ke rezekinya yang tanggung tanpa usaha rezeki dengan tagagah tuah dengan tamita kibang kada jawab.
yang ditanggung oleh Allah tanpa payah usaha, enhan mati dia. Entuk melengkapi nyonya-nyonya yang ada pun haram. Benar honda, benar baju baru, mana yang boleh peng. Dan ini itu baik dari pegang kemetuk kagahan. Benar iblonya, 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 iblonya dengan usaha. Dengan han mati dengan dia. Yang kita tanggung oleh Allah, walau hana usaha. Yang kalau masalah rupanya hukum Allah cukup luar. Yang hana tiga atau baca, hana datang dengan takarannya. En han mati dia, orang yang tanggung. Hana urum iman mati dia. Karena dia mati hana, nak cara. Karena kau biaju, walaupun sebuah pisang, bisa bertahan hidup secara adat. Walaupun hakikatnya Allah Ta'ala. Kadir tak yang hana sempurna, nah tetangga yang murah hati, gajuk beruh musikai ataupun sehari, cina cara. Man, na urung gajuk beruh sebuah tronton sebuah agaknya yang juga hana kan, gajuk sehari sebuah. Dengan menyelamat kau di undang tanggung oleh Allah, rezeki hana mah, hana mati. Dibangkan je lah, ada pun, no? Ya. Usaha. Yang terpegah pun, no? Yang ditanggung oleh Allah rezeki walaupun hana usaha and udib hana ma hana mati ku urung yang hana usaha ma lagi alim lama kan hana usaha kanya hang ketumbung usaha sibuk ibadah na beda ya urung pun no bu hang ketumbung ibadah gua we gara ku payah ramai urung na kanya hinan miakeun wanya pak yang hu panya naji hinan. Kaya ai gede beraya ule gede kele urung pak yang ramai urung naji pak yang rupanya naji nyan kan hana diusaha apa kan kan hana gede me usaha han gede alim ulama kan hana usaha han mutume ya ham de me usaha sombong ibadah sombong ibadah karo bahkan kau menyamakan kesenangan itu yang mohon kadang kena jam main tiga go lagi itu yang hana ketempatan di urungnya. Lagi itu yang kadang tiga go nyawa tak tiada dua kadang kupi je nyawa tiada tak jauh mana je tiada melabu urungnya hana ketemen ya apalagi minta rezeki sibuk dengan ibadah buat sombu ikannya kan hana usaha han ketemu yang usaha menghambat dengan ibadah gantau atuknya dengan rezeki urung yang bunau becut gantau rezeki Allah kadar baik mati gara-gara hana usaha ulama han ketemu yang usaha bunau hana usaha tapi mendumai hei pun mendumai yang wabik gerau kan mendumai tapi hana usaha alim ulama kan hana usaha han mendumai apa ni mendumai teman. Yang jamin yang kata yang jahat bagian di urau di malam yang sumpun halu hangin kan olehnya na masalah urung kajak bagian urung kawin jahat bagian urung peki jahat bagian urung menceri jahat bagian barang kada jahat bagian upannya udah mereka nak gede kan dalam droga nak ditole lagi urung abu urung kada lumo. Ci abu kalon laki doa ba Allah ho talun lah hana bro jawab mi rutak tanya te ka gadah ka pegah balun te na bro kena tang pegah nyam yang tanya ka menan mi urunya hana god mohon ba Allah Taala mudah-mudahan terbuka hati le Allah urunya terbuka batin te mupat mupat ni gede meja kena gede galam itu jamenyo kana jame je nya la ingan sumbuat. Urusan pribadi dah, urusan keluarga kat terbatas. Hana wate ni. Kasih bu. Mampak jam demi minta rezeki. Padi nak payah semula. Hana gop pula padi. Padi kanya mendumai. Nya kegantau oleh Allah. Kan ke hana usaha. Ham mendumai. Beda ke. Kadang padi kanya lebih le dengan padi urung kau. Urung mugo ampun haji luah ke mugo. Padi bak ruang tamu pok dengan loteng.
Ingatnya 65 golong 4 ngoledeng mengundan ponyo jo muimong nali poji jo munduan nali ponyo jo mentabah umpang gemugodan padi ligayan nyan geganto le Allah kan hana usaha tapi han mutumia usaha kasibuk dengan buat yang geperintah le Allah diwan kanjilah marang kita nyonyo bawa-bawa si ye tu nyang ke kagura mang karena gati sayang Allah getanggung cik baik mati dia mampu memada menan mio memada menan kake wawa oleh tuut patna pentu nagap baik tua ketanya kenan ya patna rangkang-rangkang yang nagap berhadir ketanya mihana tajakan rego yang ke menan-menan kan mai rumah ala tai ma ada mi ngan mi be mati duit mateng kaji ya mam yang madamunan yang ke ge bono yang tanggung han mati tagai menya ke lebih ngan usaha alim ulama lebih lagu tanpa usaha kon hana usaha hana wate usaha ge ganto redih ge Allah ibadah urunya hana kurung ge semua buat ge petimang umat. Minyak tak pergi ulamanya beban tak cik urungnya. Kadang-kadang mesti cik hawa agaknya genuk jak lagi kita nyawajak anak ke tempat tali. Menang getun bak rinyin rumah katruk urung lain. Abu lun luklam pakai ngemak namin kaki apakah. Buat dia agak. Aku tanya dengan aku pukah kibang kata ngemak namin nak bengih-bengih. Anak aku tak kemau ombang pakai nak perhatian kaki apakah. Padahal kaya kadang ni jauh budaya dia. Tapi katruk. Mempajang dia membukilam atau bunuh jika lagi yang digantung oleh Allah Ta'ala bersabar batap tupat urusan gop membatasi urusan rewadu yang digantung hikmah adalah ilah Allah ya kipah kamu ini adalah pertanyaan yang malanya kakak sabuh takkan kitab dapat walaupun sabuh tapi watih lumayan panjang cik ya padun trip je watih lebih saja. Padum-padum jem gue ni. Anau kalan jem ah. Anau kalan jem. Kungi yang menteng kedih tapi anau kalan ah. Anau tala apa kaji nang gue di tu jan. Nang gue di nang ngan apa kem ke? Nang ngan ngada panggu. Nah lah pertanyaan, mana ni? Tengah kau. Hero ni kiban. Nak pertanyaan? Halo. Pum lamun. Putingan. Putingan ke lempu sawit urayan. Kaya deh. Ananya deh. Kamu pecik ingat-ingat ni juga ananya deh. Nak pertanyaan? Hana. Muntabuh Hana. Ya kalau tak putabah ngedung. Kuidi. Kuidi yang nak pertanyaan je. Bakra ni bang kuidi pun ingin ada lain. Bakra ni bang kuidi. Hana je. Hana semangat. Pengok kalau adalah. Nah, kakai tapi kakai waktu bagainya. Ini punya saya kacau. Ada tak baju rumah. Ada gop, arut bak jalan. Hukum yang pertama, jut tajok, menyei tajaga tapu selamat tami tau rumpo. Jir tajok, nibak tak tinggai, got tajok. Tapi kan kegedanya untuk tak peselamat. Bahkan hukum wajib cok. Menyahan tajok, icok liurung sulit, han dipulang ke rumpo.
Mereka tak cok oleh dia, ik tak jaga, tak tim, ik tak urung po. Yang tak berselamat, ni bak icok oleh urung sulit. Ni bak dicok oleh pencuri. Dengan tak cok oleh dia, ik tak jaga, yang wajib cok. Tapi kan ke dia. Lain, tapi dia, so nak ada. Tapi baik pegah jumlah tak. Jumlah yang tak pegah. Lagi yang muntung-mung, yang pun kejadian. Kejadian. Kawan-kawannya lah yang maksud orang lu dah pegah, dah cok, dah pegah lagi jumlah dah temung, apa kejadian? Anak-anak pun kejadian lupa kurang konek, jaringan mungkin terputus eh? Tak temen pen di puluh ribai dah pegah, oh tak nak ada pen di puluh ribai ni orang sulit, mandu mengaku baik pegah nak ada pen di puluh ribai tak nak ada pen yang merumpak dengan lu tu orang tanya, padam dah ada loan nak ada 15,000. Oh, berarti tak ada pun tanya bahawa tanya untuk mereka kau nak tak? Kau nak tak? Cik sambung, kau nak tak? Cik sambung. Pupik tolong ke bang? Kau nak tak? Oh, nampung baik tanya bangun pun tanya. Kau nak tak kenyan? Ya, kau nak tak? Oh, kau nak tak kenyan. Teman minyak tak pegang dengan dompah. Kau nak ada peng loan. Padum, 10 ribu. Cik kaya dengar dia pegang 10 ribu? Padahal kau ada je dah gop dosa kata yang nak nak umpam leh kak teman yang masuk katanya mana buat tajuk langsung ya tak katanya padahal terpegah lah ilah mengat luar hukum yang dron tanya masuk je karung paju ya bayar tak gop yang ke jawapan yang dron tanya malam pegah mana baik tak cok menya hanik tak jaga menyeik dah jaga dia cok minta rumpa pulang atau yakin minyak hantar cok dia cok legop ipa habis minyak dah cok dia dah jaga wajib cok tapi minta rumpa man karuh rumpa jauh pulang kata jawab pulang bakso ada pulang bakpo cita yang tiga tu dah po nam so po tak tanyang-tanyang bak gop so nak ada peng te karena meri rumpo baru dah dah pulang mestinya kalau beli contohnya ada minimum lah tahun urunya kamu sopo si jauh be sombong tak urunya kamu sopo ana na pernah nak pegah-pegah so nak ada peng padu kurang peng lebih kurang leher tu ribe. Oh le le kau. Le. Ni kali be si plotol nya leher tu ribe nya. Kali be si plotol. Leher. Ana plotol ke mon motor ke. Ni mon tol. Leher tu ribe mon tu medan tu dajak dawo. Lebih kurang. Le peng kan? Kan han bagah tu wo urang ada me peng nunan trip tu wo gop kan. Masih kira aji peng tertuh ribe mungkin. Dalam rangka 10 huruf ataupun 10 bulan yang mati minta-minta lalu yang dumnan mentang je tak ta'arif dumnan watir je tak ta'arif tapi punya barang raya sampai arrafaha sanatan situn payah yak pegah-pegah le situn tak pegah-pegah hana truk po jid milik kitanya dengan syarat giyun ni dalam hati menyebicit truk rumpo lun pulang nyen kajit tak milik, oh nanti tahun, mi barang yang raya. Tapi mi apa yang tertulis biar benar, je ada nanti tahun, mesti bulan. Hana tu rumpo, menye kata pakai, niat tak pulang, wate kata rumpo. Kesau dah pulang ke urung, rumpo. Mantah rumpo, oh wate kata urung mengaku betul. Lun enggak ada pegi arum pegah berjaya. Padum, tertuh ribe aku dengan angka kan kau betul nyar pun aku de bak tanya lam on pero na kada yang tiang teme tertuh on tertuh yang ganya kada tertuh cid kada wa imam plo berarti kan ada ya maka hanya pegah habis yang kode badro tu sesuai lagi kita yang tu me jumlah angka per on peng ro na daerah teh diperkirakan be tadi me calang yang pegah hata kada ban Aceh nya berarti kau nata, kau nata, baik sambung, kau nata ganyan. Hai tertuh ribe ga deh benda Aceh. Yang tiang teme tertuh ribe sino di jalan. Nya nya tak ganyan. Kan.
Nyan butuh kenapa dia diperkirakan barang anda tercecer di mana? Ya, diperkirakan saja kengayan. Bandar Aceh lonjak melabuh, jalan Aceh lonjak. Mutu mepeng yang pak batimpang pun belang. Jumlah dia tu mepeng, oh jik tertutup lebih. Ya urun jih, oh, kan, tak kanya, pak tepua kan. Gaya jalan tu pak gede kejap, kubuk peng kerik kenal. Patinya tak urun lah, urun lain. Kam tau peng, nya diperkirakan daerahnya. Nya jumlah peng tu menau. Lembaran peng dan sebagainya. Malian yang mengaku pajan gada selama la minggunya. Mami dia tu mea tu kali kut, berarti pikan atas keadaannya. Baru tak pulang ke gaknya, mea katuk rumpo. Mea hana tuk rumpo. Nyan hana pupu li. Mea kali tak minta, tak bibi teh dalam masa situn barang raya. Kamu. Jadi mea menan. Oh, tak tu mea tak gop. Mea hai tak jaga. Hai tiap murusan tiap pegah-pegah pak gop. Walaupun kon ti uro ti malam ti ibu sering dah bitai. Sebab gop beta. Bek ta cok. So cicok urung yang ik jaga. Tapi mi han ta cok le ti cok le pencuri. Nyan wajib cok mi dro tu yakin ik ta jaga. Yang tong dro tu tau re. Yang tong dro tu tau. Dro tu. Tanya kan tak tepu roh tu punya loncok ik lonjaga apa han tak tahu roh tu kan tak tahu apa han oh ha ik tak jaga biasa dia jangankan tertu en tiplu ha ik jaga yang tak tahu berarti baik cok ik cok lego dosa go mai dia tak boleh hukum eh pada ik cok lego baku cok ilun go cok nak hubungan dengan dia yang sabar lagi dia rejak lampu u go na u dua bo tak cok. Nyajin. Mana pegang. Han ku coy. Lu ni pajuh li bui. I pajuh li bui. Han ada syah. Tak cok li. Tak nyok di. Di syah. Nyah dah pegang. Han ku cok. Lu ni cok li kop. Dosa kop. Tengok baik dah cok. Cuman punya yakin tu. Eh tak jaga. Eh tak boleh haram. Wajib cok. Daripada. Tak tinggal icu li pancuri. Nyah giyo peselamat. Man eh dah jaga hai jaga aja dah ukur dah dia nyam. Dah ukur dah. Mian dia kira-kira sulit hang rumah jaga kan tertuh ribe. 10 ribe. Hai dah jaga. Tinggal baru tago mian kata cak aduh tak pakai kita yang. Hai jaga dah. Jaga baik cak. Karung cak bayu. Basor bayu no ba urung. Urung po hanatotri. Sotru pengakuan saban lagi kenyataan nanti ada meh nyakanya nurum urumpo oh hana truk truk le jit tak kembali jit tak miliki mia kalih na tak pegah pegah titun kekira titun pajan kan sejak kata yang tu meh sejak katanya pegahnya ukanya nubuna titun kan sejak tu meh mia sejak tu meh mengatakan tak tu meh dawai tun tak kubah hana pegah pegah kira-kira si bulan tu kan titun baru dia pegah kan masa tumai ya kira tidur masa ayak pegah tu nak ada nampung leh jadi payah pulang jero nunacit ni nan hegop lulam nya urung nak in pi ben ta yang pat nya rusia nya pegang bicu ape go pak ngon-ngon dale cu ape pak ada na cu ape lu ana badage anjau na ladung ke cu puluh sa go nomor tu ribe macam-macam je buat payah taubat mi yang empat rumpa ya pulang ha mi tiang tajuk kon empat beda dengan temu baru ada dia tajuk kon empat ya pulang hanali ka meninggal agaknya harta jatuh pada ahli waris ya pulang ba ahli waris agaknya boleh jadi urina agaknya boleh jadi anak agaknya ahli waris agaknya ya pulang ung hai daja karena jauh telepon minta nombor nombor telepon kirim ho dikirim dah kirim ah ya maka tu tah melihat tu ribe daga ego lu melihat tu juta mendingan itan oh nak mangan bati mah biasa hana mangan ino kalau mangan proje hai kan kali plutung kalau mangan proje kan biasa urunya karena pu hana mangan mah biasa kalau mangan proje
Kuy Din ta yang tabo Kuy Din. Ket. Tinggal helum. Ya. Ya. Jawaban yang pertama menye untuk tak pakai katanya dalam agama kagak bolehkan dengan katuk masa lagi bunau dengan catatan kali tak pegah-pegah bila tak pakai ge bolehkan satu tapi mia tajuk ku lain lebih ke kajalah tajuk ku lain lebih lebih ke tak pakai katanya ana salah mia kasih syarat lagi bunau ni barang jid tapi lebih jid lain-lain barang god nalom ya lebih god untuk tak pakai kera waktu jid tajuk gop lebih jid barang yang harum pakai kera waktu juga tajuk gop juga hanjid contoh sejenya barang harum tajuk gop harum tu dah juga harum cip karena bunuh kajit dah pakai kita yang tajuk gop pijit lebih ke tajuk gop cuman tu kudi memang lah hukum tajuk gop lebih ke terbalik tu mesti tajuk kerau tu ik dosa menyiasi cara bunuh hana dosa cuman soga dah pakai kerau walau han desa tajuk kulon ini yang mutukat lebih ke tanya kadang nak rezeki ataupun nak hilum awai ataupun minyak tablo lain nak pun tablo urun lain jangan kagum blo lain muyang kana hana muyang kana hana hana muyang kana lagi tanya agaknya hana nya tajuk juga agaknya nam tanah teman kadang ah wate roh gelira nurunya jak-jak pake ingin yang tu le rumpo kada nya kinan mako dan tu menya gaknya merasai gada ana masalah menya merasai ganggap helum gaknya dicu ka gupuga urung benar ka dicu ta tabo masana urung cucu helum me daerah kota-kota raya pun helum kaca sepiornya dicu kenya helum baik idam itu me dicu ganggap le gaknya kon gada helum gaknya kira dicu bam temia ba urung teh aju gupukinya pancuri helum mang urunya ente kepuga ken nyo lun atau urunju karena helum drone gada trip dat gemita drone teman hana merumpa geju de gelun nya pe aku pegah be musibah pegah gaknya bukan cu helum de widi ki bang widi na pertanyaan ente yang hem tu hana ni nyo bak ketua na sabo habon ana tema yang ketua apa na rumbegang jai sahal bak ketua na sabo habon tapi ana tema yang ketua amantan kopi tamahlom ke ketua oh ana semangat ana kopi tapi kelemboi nya ho menampo melemboi pedum ya mak kopi yang ana lemboi nai no mungkin kurung semangat ruhul hakim membalas jaisal bak ketua na sabo wa tabun ogo hante jeun temaku di darah de ah pula malam minggu nak kena si kambing lah muka jadi ik darah zikri sapi assalamualaikum abun misal je tajuk ke masjid ik jeun menyeban tajuk tajuk langsung hanjeun ya tajuk tu tajuk tu waalaikumsalam zikri tapi bantacok
tajuk ke masjid hanjir. Yang je tak serahkan bak panitia masjid, tapi kan untuk masjid. Yang tak serahkan bak panitia masjid atau bak imam gebi pengumuman. So merasa gadah ya cok. Yang tak serahkan urusan je kan tajuk langsung bak masjid. Peng menancin. Bila ketemu langsung tak salam celeng golong jin kadang rumpo yang minta-minta setelah trip kira-kira rumpo hana tingat li miadum kadar menan baru je tak salam masjid nyan fahala wa ku rumpo peng tapi mi ban-ban bele kadang di rumpo je tengah gak minta. Ya kadua boh lah habis kopi yo. Nah, kaji ulama dah tetap baca trip dah no. Nah, terima kasih yang kalian ikuti pengajian kamu secara mengudara dapur online. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan atau yang hana lun baca, kalian jawab di bawah kolom komentar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim wa sallim wa radiyallahu ta'ala insyaadatina asabisa. Nah rencana pulang masa tak leher tu lebih apa no? Oh, no, I want to go.